Oke, selamat datang kembali di Heike Family. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mainkan sulapnya. Siap? Ayo. Oke, mari kita mulai sulapnya. Jadi, ini adalah penyajiannya. Kita taruh susun kartunya seperti ini, kemudian kita bagi dua, misalnya sampai sini. Lalu kita bagi dua seperti ini. Ini kita kocok dulu. Ini juga kita kocok dulu. Oke. Habis itu kita suruh penonton untuk milih mana aja, terserah, misalnya ini atau ini. Misalnya ini bagi dua. Suruh penonton aja bagi dua juga gak apa-apa, misalnya seperti ini. Lalu kita ambil yang ini ya. Kemudian kita suruh penonton untuk gimana ya, begini ya, kita gini-giniin gitu kan ya, penonton memilih yang mana, ini terserah, ini dihadapkan ke penonton ya. Misalnya penontonnya memilih ini, oke kan, jadi seperti ini. Tuh, habis itu kita kocok begitu ya. Lalu kita taruh begini. Oke. Habis itu kita lakukan seperti ini. Sampai habis ya. Waduh. Ini pastikan bahwa ini adalah dua-dua ya, dari atas dan bawah. Kalau ada yang dua, itu perlu kita ulangi lagi. Oke. Sekarang kita lihat. Ini berapa kartu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Itu adalah sulapnya. Bagaimana rahasianya? Rahasianya adalah sebelum kita taruh seperti ini, kita hitung dulu setengah dari kartu ini, yaitu 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kita perlu mengingat ini, 26. 26 di sini. Nah, ketika kita giniin, ya, kita ambil setengahnya. Jadi dari sini kita bagi dua seperti ini. Nah, karena ini sama-sama 26, maka mereka mau membeli ini itu sama aja. Ini mau dikocok juga sama aja. setelah itu, ini kita ambil segini misalnya, kemudian lakukan seperti ini. Misalnya mereka memilih ini ya, ini kan ada di bawah sini ya, kita suruh ini menghadap ke penonton begini ya, ini apa ini atau apa gitu kan ya. Kalau mereka memilih ini, ya sudah seperti ini. Lalu kita kocoknya begini, misalnya begini. Nah, jadi maaf ya, saya belum pandai mengocok. Ini harus ada tetap di bawah, atau kita pakai kocokan biasa seperti ini, terserah. Yang penting adalah 8 ini tetap di bawah. Kemudian kita taruh di sini. Setelah itu, pastikan bahwa ketika mengambil ini adalah yang satu di atas, yang satu di bawah ini benar-benar dua. Jangan sampai ini keambil dua atau atasnya keambil dua. Dan lakukan ini secara terus-menerus ya, sampai kartunya ini habis.
seperti ini. Lalu kita hitung jumlah yang di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kartu 8 ini. Oke, itu tadi sulap dan rahasianya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Mari kita hibur teman-teman kita dengan trik-trik sulap yang ada di sini. Oke ya, sampai jumpa.